Gembel, dengar baik-baik. Ini anak asuh gue yang lu ambil. Sekarang kembalikan sama gue. Enggak, ini bukan anak asuh lo. Pergi! Dengar, daerah ini daerah kekuasaan gue. Semua orang kenal dengan Somad. Kembalikan dia. Enggak, gue gak takut sama lo. Gue gak takut sama lo. Pergi! Sebaiknya kamu ke Jakarta aja. Jadi kita bisa bekerja sama untuk menyingkirkan Ainun dari rumahku. Tinggal di Jakarta? Saskia, kamu kan tahu saya ini orang kampung. Saya nggak punya family, nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Masa saya harus turun kasta sih jadi gembel? Nggak, nggak mau. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya kalau kamu mau diajak kerja sama dengan saya, saya akan menyewakan kamu rumah di Jakarta. Bagaimana? Serius? Semuanya akan disiapin? Siap. Kalau bisa nih, hari ini juga saya jalan kaki ke Jakarta. Saking semangatnya, saking senengnya. Ya sudah, kalau begitu kamu siap-siap untuk pindah ya. Eh, Mama. Saskia mana? Gak tau lah. Tadi sih bilangnya keluar. Sampai sekarang belum pulang. Gemma. Sepertinya kamu harus mulai menerima kehamilan Aini. Apa? Maksud Mama, aku harus terima kehamilannya Ainun? Iya. Mama tidak mempermasalahkan siapa yang menghamili Ainun. Yang penting orang di luar rumah ini jangan sampai tahu kalau Ainun hamil bukan dari kamu. Tapi Ma, bayi yang ada di dalam kandungannya Ainun bukan anaknya Jamal. Tahu. Tapi Jamal, Mama tuh udah lama sekali mengidam-idamkan ada seorang cucu di rumah ini.
Saskia tidak bisa diharapkan untuk memberi mama keturunan. Jadi kalau Ainun bisa, kenapa enggak? Yang penting orang di luar rumah ini tidak tahu bahwa anak yang dikandung sama Ainun itu bukan anak kamu. Kan malu kita waktu orang. Tapi ma... Udah deh, gak usah pakai tapi. Pokoknya mulai sekarang kamu harus belajar untuk menerima kehamilan Ainun. Kamu harus menjaga Ainun dan menjaga jaman bayinya. Jangan sampai terjadi sesuatu sama mereka. Ainun bantuin Magira masak, Bu. Kamu itu gak perlu bantuin Magira. Masak tuh tugasnya Magira. Sudah, Nak. Biar Ma aja yang mengerjakannya, ya. Kamu juga. Udah tahu Ainun lagi hamil. Masih aja disuruh kerja. Mana sih? Bu, bukan salahnya Magira. Ainun yang mau. Magira gak suruh Ainun kok. Sudahlah, sudah. Kamu harus menurut apa kata mertuamu, ya? Ainun, kamu harus banyak istirahat. Ayo ikut ibu. Ainun, ayo. Ibu mau bicara sama kamu. Iya, Bu. Ah, sepi banget ya. Iya, benar sepi banget. Udah berhasil, Pak? Baru dapat satu kayak di semua tiris. Sama, juga tiris kan. Bang, ajak ya bang. Oke, coba bang. Sana berapa bang? Biasa deh, 15. Amar. 2000 aja ya? Yaudah, lari deh. Ya, sana. Kamu itu kan lagi hamil, Ainun. Jadi kamu gak boleh capek-capek. Kamu harus banyak-banyak istirahat dan jaga kondisi kehamilan kamu. Ibu sudah tahu semuanya. Bahwa anak yang ada dalam kandungan kamu itu bukan anak kamu. Maafin Ainun. Maafin Ainun. Maafin Ainun. Ibu akan coba untuk menerima apa adanya. Ibu cuma pengen cucu Ainun. Ibu tidak mau semua orang tahu bahwa anak yang ada dalam kandungan kamu itu bukan darah daging jantan. Bagaimana dengan Mbak Saskia, Bu? Saskia urusan ibu. Tapi kalau ibu boleh tahu, siapa laki-laki yang melakukan itu sama kamu, Ainun? Siapa? Ainun.
diperkosa, Bu. Sebulan yang lalu di kampung. Nikah baru seminggu yang lalu, kok hamilnya udah sebulan? Jangan-jangan isinya bayi ajaib. Hei, Ima. Kamu gak boleh ikut campur urusan orang lain. Urus saja pekerjaan kamu. Hei, Magira. Justru soal kehamilan Ainun ini yang mesti diurusin. Muka sih baik-baik, tapi kok hamil duluan? Siapa ya yang ngehamilin Ainun? Jangan-jangan... Jaga mulut kamu ya. Kamu itu jangan suka menduga-duga. Allah tidak menyukai orang yang mulutnya suka bergunjing. Magira, Ainun itu jelas-jelas salah. Masih dibelain. Dasar tua. Perempuan perebut suami orang? Hmm? Baru menikah dengan suami saya seminggu yang lalu. Udah hamil satu bulan. Anak siapa? Anak siapa? Ya Allah, apakah ini sudah menyebar kemana-mana? Kenapa Mas Asya udah tahu soal kehamilan Ainun, ya Allah? Dengar ya, Ainun. Jangan kamu pikir saya gak tahu tentang kehamilan kamu. Dan siapa orang yang telah memperkosa? Gak mungkin. Ingat ya. Saya akan membeberkan semuanya. Tentang siapa laki-laki yang sudah meniduri kamu semuanya. Siapa sih sebetulnya laki-laki yang ngamilin Ainun? Ainun itu perempuan yang polos. Gak mungkin dia berbuat macam-macam seperti yang dituduhkan Saskia. Tapi anak siapa ya yang dikandung Ainun? Selamat siang, Pak. Pak Jamal. Pak. Iya, ada apa? Ini, Pak, data yang harus Bapak tanda tangani. Taruh. Permisi, Pak. Gimana kalau emang Mas Saskia tahu? Siapa yang udah perkosa Ainun, Mak? Ainun, kamu jangan langsung percaya begitu saja, Nak. Semua omongan non Saskia itu belum tentu benar. Jangan dimasukin hati, ya. Lebih baik sekarang kamu jaga kesehatanmu dan juga kesehatan bayimu. Tapi, Mak, gimana kalau emang apa yang dikatakan sama Mbak Saskia itu benar? Sudah, kamu gak usah mikir macem-macem. Kamu tahu kan, Mbak Saskia itu benci banget sama kamu. Jadi, bisa aja kan dia ngarang? Kamu aja gak tahu siapa yang melakukan itu sama kamu. Iya kan? Siapa laki-laki yang memperkosa Ainun? Apa mungkin Ainun tidak tahu? Bagaimana kalau laki-laki itu tiba-tiba muncul dan menuntut anak yang dikandung Ainun?
Gak mungkin. Orang-orang tidak boleh tahu kalau bayi di perut Ainun sebetulnya bukan anak Jamal. Mereka gak akan tahu.